Halo, selamat datang kembali di Otoy Sultan. Buat materi sekarang, gue akan membahas tentang cara merawat akun Facebook menggunakan tools, dan ini mau menggunakan tools ataupun tidak tidak jadi masalah. Ini adalah benang merahnya untuk cara merawat akun Facebook itu seperti apa, karena sebelumnya gue sudah membahas tentang cara membuat akun Facebook dan banyak yang terjadi di saat mereka sudah membuat akun Facebook, rata-rata main langsung pakai tanpa membuat aktivitas lebih dahulu, maka kemungkinan akun itu tidak akan bertahan lama juga, karena Facebook pasti curiga di saat kita membuat akun tersebut, nih orang kenapa langsung main komen, main segala rupa spam ke grup ataupun melakukan hal-hal yang aktivitas tidak wajar selayaknya manusia. Oke, langsung ke dalam inti video ini. Jadi sini gua akan menggunakan satu tools. Nanti yang mau bisa di kolom deskripsi ada. Nah, di sini gua akan menginput 9 akun Facebook. Ini untuk formatnya gua akan menggunakan WD dan password. Ini jadi ada beberapa format mulai dari cookie, WD, WD pass token, ini bisa dibaca. Di sini gua akan menggunakannya WD pass. Setelah itu kita beri nama satu ataupun nama sesuai yang diinginkan. Kita cek, ini ada 9 akun. Setelah itu kita back. Ini sudah gua konfigurasi terlebih dahulu. Di sini nanti untuk mau membuat aktivitas, karena gua sudah khatam dengan bahasa Vietnam. Oke. Nih ada beberapa aktivitas yang sudah gua buat. Nanti yang mau silakan tambah add lagi. Kita beri nama misalkan go ataupun apapun. Nih ada banyak, ada nonton nonton video, ada kita bisa follow fanspage. Oke. Sini gua sudah mengkonfigurasi terlebih dahulu. Nanti gua bisa buatkan konfigurasi juga. Oke, sini gua akan yang menggunakan ini ada advanced way juga sudah gua konfigurasi. Nanti silakan bisa langsung dipakai juga ini. Ada aktivitas akun mulai dari posting, like ataupun nonton, ya ada nonton doang atau ada follow fanspage, nanti bisa dikonfigurasi sendiri. Sini gua akan menggunakan aktivitas akun karena akan melakukan ini bisa di random juga ya, kita bisa beberapa kita langsung jalankan dari konfigurasinya. Itu ini akan running 9 akun. Oke, misalkan ada 10, lu mau gunain 10 ataupun 20 akun, 50 akun, gua pernah running sampai 50 akun juga. 9 ini untuk ukuran yang akan runningnya dari si toolsnya, gua gunakan yang kecil saja, 240 dikali 320. Oke, semua kita running. Ini akan lebih mudah dan kita tidak harus capek-capek harus login satu-satu. Ini cara gua untuk merawat akun Facebook sebelum gua gunakan akunnya. Oke. Biar kelihatan deh. Gua akan kecilkan. Ya, sedang cek IP. Ini gua menggunakan satu IP. Tidak harus pakai proxy, satu akun pakai satu proxy nggak usah, karena ini adalah akun Indonesia, kita gunakan satu IP pun tidak jadi masalah karena gua sudah sering menggunakan ini, tidak pernah ada akun yang checkpoint di saat kita merawat akun tersebut. Jika akun semakin hari semakin kita sering login juga, maka akun tersebut juga akan Facebook akan mengiranya akun ini adalah akun aktif juga, sering posting status. Oke, karena di sini passwordnya posting statusnya sudah gua random, jadi lo bisa merandom sebuah postingan status. Dan ini pun bisa kita ganti profil kita, misalkan kerja di mana, lokasi di mana, sekolah di mana, ini bisa kita inputkan juga secara auto. Oke, ini gua di sini akan lebih membahasnya tentang cara merawatnya. Ini kita mulai dari read notification. Ini join group. Jadi otomatis di saat kita join grup nanti ada pertanyaan, maka bisa dijawab sendiri pertanyaannya dan kita bisa join grup tersebut. Ini yang sering gua lakukan sebelum gua melakukan apa Facebook tersebut digunakan, maka gua akan selalu menggunakan ini untuk membuat aktivitas akun tersebut. Jadi lu bisa duduk santai sambil lihat-lihat ataupun lu mau browsing ataupun buka YouTube sambil nonton video.
Oke, okay, ini mulai dari itu ada beberapa kita nonton. Lalu apa kelihatan? Ya kelihatan. Oke, okay, tuh kita bisa nonton. Ini bisa mulai di setting dari nontonnya, lu mau nonton 5 video ataupun 10 video bisa. Nah, kita akan tidak akan terlalu banyak juga untuk menonton video, cukup sampai 3 saja. Oke, ini ada jadwalnya juga. Kita login jam berapa? Ini error, biarin karena sudah terbaca juga, terdeteksi. Oke, jika lu ingin menambahkan beberapa aktivitas juga, lu misalkan pengen modif yang ini nih, aktivitas akun, kita masuk ke sini, setelah itu kita add. Setelah itu kita ini kan ada read notification, ada watch video. Setelah itu jika mau ditambahkan untuk posting status. Nih, jika random kita bisa pilih, saya mau random nih. Belum gua kan satu R1 ya. Please. R1. Saya tuh kita ini kita yes. Nih, cara nengok lagi kembali ini. Gua sudah hatam dengan bahasa Vietnam ya. Oke. Okay. Nih, kita pilih. Kita running kembali. Nanti silakan yang mau ditambahkan untuk aktivitasnya lagi bisa. Sorry. Lihat nih, masih dalam satu IP, masih IP yang sama. Jadi lu bisa memperadukan beberapa konfigurasi juga dari mulai aktivitasnya, tinggal disatukan. Lu misalkan mau dibuat dalam satu tag. Satu tag itu akan membuat beberapa aktivitas bisa. Karena di sini gua sering melakukan pisah-pisah karena kadang gua dalam satu hari gua ingin memposting status dan nonton video saja, dua hari ke depan gua akan memfollow fanspage dan nonton video dan membuat postingan juga bisa. Nah, dengan cara seperti ini akun pun akan lebih awet karena gua selalu menjelaskan dari awal bahwa dengan Facebook login setiap hari dan membuat aktivitas maka akan lebih awet. Sorry, ini bentar untuk posting status gua lupa untuk tadi huruf kecil ya. Oke, bentar gua akan stop terlebih dahulu. Oke, gua akan pisahkan untuk post status. Misalkan contoh nih, gua tambah di sini adalah post status. Ini jika mau disatukan dengan yang ini bisa. Jadi dalam satu tag ini kita akan membuat beberapa aktivitas bisa. Nih, ada yang post status dulu deh. Contoh tag. Nih, gua sudah hatam dengan bahasa ini. Nih, status. Kita gunakan random. Nih, random icon. Nih, silakan R1 kita gunakan. Ini masih banyak tuh. Satu. Gunakan satu saja. Buka R1 dan caps lock sesuai dengan yang diperintahkan. Nih, kita pilih. Tunggu sampai tools berjalan. Ini sangat cocok untuk yang jualan Facebook ataupun ternak akun. Di saat Facebook belum laku ataupun belum terjual, lu bisa buat aktivitas dulu. Nanti di saat lu menjual akun tersebut, akun ini akan banyak aktivitas dan interaktif yang ada di dalam akun tersebut. Tuh posting dengan secara random. Lu ingin menggunakan kata-kata pun bisa. Terus ingin membuat profil dengan lokasi, dengan sekolah, dengan yang ada profil itu suka ada tulisan misalkan new account. Nah, itu seperti itu sama, itu bisa.
Nih, posisikan Anda terbit. Oke. Okay. Oke, okay, cukup. Jadi lu bisa menggunakan beberapa interaktif lain ya. Oke, okay, jika ingin mengganti profil, nanti silakan masuk ke sini. Nih. Silakan, nanti ini bisa karena ini sudah disetting untuk profilnya kita tinggal di mana. Nih, Los Angeles. Los Angeles, gua isi semua Los Angeles. Ini enggak usah, kita gunakan ini aja, ini saja. Nanti yang mau bisa ini yang bisa auto change email juga menggunakan Hotmail. Nanti bisa diinputkan Hotmailnya. Nih, Hotmail. Jika ingin email tersebut diganti dengan email Hotmail bisa. Ini kita akan mengganti profil contoh seperti ini. Ini 8 akun, kita running dari berapa? Ini 8. Oke, okay, keluar di layar sebelah ya. Bentar, gua akan pindahkan. Nih. Sorry. Gua menggunakan dua layar. Jadi tools ini terbuka di monitor satu lagi. Oke, okay, sorry. Gua menggunakan dua layar. Jadi otomatis tools ini terbuka di layar utama. Karena ini yang gua gunakan adalah layar kedua. Oke, okay, no, semua ngisi. Jadi profil akan lengkap sendiri. Oh, kota asal Los Angeles. Oke, okay, dengan cara seperti ini apa lebih awet dan aktivitas pun kita bisa gunakan setiap harinya dengan cepat. Kita running bisa menggunakan 10 akun ataupun 50 akun. Ini adalah cara tercepatnya. Nanti yang mau silakan dari kolom deskripsi. Oke, okay, mungkin sampai di sini untuk materi sekarang. Jangan lupa untuk di-like dan subscribe dan di-komen. Oke, okay, terima kasih.